Jumpa lagi dengan aku Frans Rikas di Ark Survival Evolved Crystal Isles Indonesia. Tapi hari ini agak sedih ya. Jadi ya si Jimmy dia nggak online sejak tadi malam sampai aku nggak bisa nggak record 7 Days to Die ya. Dan sekarang ini dia juga lagi offline. Jadi aku nggak bisa ngajak dia main Ark. Kemana kamu Jimmy? Nope. Salah, jangan kelihatan itunya. Nggak jadi. Oke, kita lanjut lagi main. Dan seperti biasa, ritual utama hari ini pagi-pagi ya aku ngomongin yang di komen kalian ya. Jadi pertama itu aku tahu ya kalau ini berubah jadi eternal spoil. Jadi kemarin sudah berubah jadi narkotik ya. Dan kemarin nggak aku liatin karena lama banget prosesnya waktu aku bikin potion ini, taming potion di bawah sini. Karena prosesnya lama jadi ya seperti itulah ya. Jadi aku skip. Dan sekarang kita kasih nama dari Spino dulu. Oke, jadi ini ada teman kita namanya Gaskin dari zaman Atlas, sudah lihat belum pernah kepilih. Oke. Ini dia Gaskins. Thank you ya. Dinosaurusnya cuma 2 ya. Sedangkan komen kalian puluhan ratusan. Jadi aku harus milih 2 dari ratusan ya. Betapa susahnya gitu milihnya. Ini pun kalau mau bisa aku kasih nama banyak tuh. Jadi kayak ini Gaskin, apa aku kasih nama lagi, nama lagi, nama lagi, nama lagi, nama lagi. Tapi nanti panjang banget namanya. Jadi ketika kita ke base gitu nge-lag banget bisa-bisa. Jadi itu yang aku hindarin ya. Itu yang aku hindarin. Makanya ya sudah lagi. What? Ascendant, Ascendant. Oh, bentar abis ini kita bukain ya. Kita bukain abis ini. Banyak yang Ascendant juga. Gila, apa kita bawa ini aja ya? Oke, spectral gacha. Yang ini mana-mana option Cheng name. Yang ini namanya bagus banget dari Libertus Oi Oi, yaitu namanya adalah Casper. Buat kalian yang belum tahu Casper, Casper itu kartun hantu zaman dulu ya. Jadi pas banget ini ghost ya, dia spektral gitu, hantu-hantu begitu. Dia bertelur terus nih. Oke. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, itu kalian yang udah komen tuh jangan dikira nggak aku baca ya. Itu aku usahain baca ya demi menghargai kalian yang sudah ngetik-ngetik komen itu. Aku pun berusaha nge-likein dan banyak banget tuh ya. Aku nge-likein satu-satu tuh. Oke, ya sudah. Saatnya hari ini kita sebelum berangkat harus benerin armor dulu. Kemarin rusak kan? Tuh, kemarin rusak. Jadi butuh ingotnya. Ini kita sudah punya banyak ingot. Ntar, kita sekalian buka ini ya gacha kristal ya. Pup. Dapat apa? Ascendant Pike. Oke, ini dia. Dapat assault rifle. Dapat riot boots. Sip. Terus. Yaelah, dapat flint. Oke, dapat simple pistol. Please, dapat yang lebih bagus lagi. Oke, dapat riot legging. Oke, itu doang. Tapi lumayan banget ya kita dapatnya ya. Ini Ascendant Pistol. Aku bersihin inventoryku dulu ya, karena banyak banget nih isinya inventoryku nih. Aku bersihin dulu lah. Oke, inventoryku sudah bersih ya. Jadi aku sisain Ascendant Armor Stone, nanti siapa tahu butuh. Kristalnya ini kita bawa aja dah ya kristalnya. Terus sekarang kita perlu repair crossbow. 1, 2, 3, 4. Kurang height. Height ada di sini. Nah, sudah ke repair semua plus crossbow. Ready. Oke. Hari ini aku pengen bawa dinosaurus lain. Jadi kemarin si merah dan putih ya, Raizen tuh pengen aku bawa. Sebentar aja aku nata doang nih sudah berjatuhan banyak nih, tapi kita ambil yang bagus aja. Yang ascendant doang, yang jelek-jelek biarin aja. Nah, kali ini mana sih? Ini dia, aduh tidur mulu ini si Raizen level 250 ya. Kita pick up, harus saddle dulu. Bentar, megalo. Megalania, Megalosaurus ini yang bener. Bukan Megaloceros ya, bajunya belum dipasang. Celananya begini. Jelek banget loh kalau pakai armor tangan sama armor kaki gitu. Gini aja ya. Lebih keren Pak Boy. Astaga. Lupa potong. Mana. Kurang obsidian. Aku nggak punya obsidian. Obsidian. Aku pengen taming Crystal Wyvern ya.
Dan kalian juga ada yang nulis di komen juga, "Bang, tempat kita waktu aku dikejar wyvern tuh ternyata telurnya tuh di pinggir-pinggiran, di atas ya, di atasnya. Bukan di dalamnya." Jadi aku mungkin kalau ada waktu lihat ke sana juga karena hari ini waktuku terbatas. Sebentar lagi. Dan kita juga ternyata harus cari petera yang lightning karena secara yang aku baca dari komen-komen kalian tuh bilang yang untuk taming itu adalah yang lightning, bukan yang poison. Poison ini dia buat biar bikin lapar ya. Ini darahnya sudah lumayan regen nih. Iya ya, tapi masih belum. Oke, jadi aku bakal bawa ini di punggungku sebagai perlindungan nanti waktu aku explore ya. Kok nggak mau dikasih saddle sih? Oh, Eternal Megalosaurus. Kamu tidur dulu. Tidur dulu, salah ternyata. Harus ini dong. Nah, kalau ini 100% bisa nih. Eternal. Puff. Lo. Masuk. Oke. Wake up. Nah, sip. Kamu kalau dalam keadaan tidur aku pick up, dia tidur nggak ya? Coba stay asleep. Terus aku masukin ini pick up. Ah, oh ini nih. Dia tidur di punggungku. Gila, keren banget. Ya sudah, saatnya kita berangkat. Kita cari kristal wyvern ya kali ini. Untuk base-nya, pembangunannya aku akan lanjutkan di next episode ya. Kali ini lagi nggak mood aku. Oh iya, ada juga berita baru. Jadi si camping, kalau kalian ngelihat video-videoku yang lama, camping tuh temanku juga, dia main juga sama Ark. Dia bakal bikin base yang bisa kita serang gitu. Jadi bakal bikin base yang gampang, medium, sama yang susah. Nah, itu nanti bakal aku cari juga gitu. Karena tempatnya tersembunyi juga. Kalau kita ketemu bisa kita serang. Dan dalamnya tuh ada loot banget. Jadi tapi nanti banyak banget defense-defense-nya gitu. Nanti kita bisa perang lah. Jadi aku sama Jimmy bisa bersatu mengalahkan base itu, oke? Okay? Ya sudah. Kita cari sekarang. Adanya kalau nggak salah di kiri bawah map. Jadi aku cari ke kiri bawah map aja. Wus. Wow, apa tuh? Poison Velonasaur. Wah, ini keren nih kalau di tim nih. Velonasaur soalnya kayak turret dia. Cuman ntar aja dulu ya. Mungkin base kita soalnya belum bisa ditaruhin turret. Ntar aja dulu. Gila, kita pingin tim ini dan itu jadinya. Kok ada Spino di bawah laut? Yang aku penasaran itu di sini loh. Ada apakah di sini? Apa cuma spawn biasa? Crystal Wyvern Queen. Oh, bosnya map ini, bosnya map ini. Ini apaan ya tadi aku kok aneh banget ya. Wow. Elemental Curse Strike. Kok beda banget ya? Sudahlah. Lanjut. Nih, track-nya seharusnya begini kan tuh. Ini track, itu tadi beda banget. Oh my god, coba kalian lihat di bawah tuh. Banyak banget hiunya. Ada apa lagi tuh? Ada narwhal lagi. Paus yang ada tanduknya tuh kah? Permisi, saya ambil. Oh, ada ini juga. Ada DNA bug. DNA bug. Token jack bug nih. Ini token nih. Turun, boy. Turun. Aku gak bisa ambil. Astaga, ya sudah kita ambil ini dulu lah. Loot crate. Nope. Iya. Yeah. Ah, sudahlah. Turun, please. Astaga, ini dia. Oke, Eternal Indominus Token 4 sudah aku kumpulin dulu, siapa tahu nanti di kedepannya kita butuh ya. Kiri bawah map sebelah mana ya? Oh, ketemu Tropical Wyvern. Crystal Wyvern level 40 ini kan. Ini nggak nyerang kan mereka? Gila, bagus banget coy. Pelangi-pelangi gitu. Ini kah? Ini level berapa nih? Level 40, yang satunya mana tadi? Dua-duanya level 40 ya. Sudah, kita ingat-ingat dulu tempatnya di sini ya. Kita cari dulu, aku pengen yang level gede sekalian. Oh, ada lagi. Itu level 40 juga. Kenapa level 40 semua? Elemental Poison Pteranodon level 40 semua dong. Sebentar ya, aku cari lagi. Oh, ketemu lagi. Level 120 Crystal Wyvern di daerah sini ya. Oke, kuning lagi warnanya. Sip. Kita lanjutin. Level 120, aku cari level 300-an ya. Wapa nih?
Tropeognathus. Wow. Gimana nih? Ada Tropeognathus, boy. Taming Tropeognathus dulu. Please. Apa nih? Try the chain bola. Oh, harus pakai bola yang besi nih dia. Nggak bisa ditem kalau nggak di bola. Ya sudah deh, di kedepannya aja ya. Gila. Oke lah, ya sudahlah. Kita lanjut pencariannya Wyvern. What? Ada narwhal di sini. Woohoo. Berapa nih darahnya nih? 20.000 cuman. 20.000 cuman. Eh, lari dia. Kill cepat. Cepat kill. No, dia masuk. Kebakar masih di dalam sana. Wah, kalau jatuh ke dalam air aku nggak mau lah. Nggak mau lah ya kalau jatuh ke dalam air ya. Soalnya di dalam tuh banyak banget hiu dan aku belum punya defense di bawah air. Aku dari tadi juga lagi cari petera yang listrik kok belum ketemu gitu loh. Apa Pteranodon, Prime Pteranodon isinya. Oke, ada lagi level 200 Tropical Crystal Wyvern. Ternyata semakin kita jauh ke kiri bawah semakin gede levelnya. Ini ada level 200. Sabar, kita usahain lagi. Kalau memang nggak ketemu banget, kita bakal cari di sekitar sini. Oh, ada lagi kan? Di pojok banget nih, level 110. Warnanya biru gitu. Lumayan bagus. Oh, ini Fire Potera. Tuh, lihat tuh. Keren banget warnanya. Biru kayak gitu. Crystal Wyvern. What? Base-nya si Jimmy. Ketemu. Halo? Permisi. Bisa diintip kah? Halo? Wah, ini kalau aku jatuh nih, kagak bisa naik lagi aku nih. Ya sudahlah. Kalau gini, aku kasih hadiah ya, karena Jimmy kelihatannya, lihat aja rumahnya masih kayu begitu ya. Kelihatannya dia nggak punya barang-barang yang anu, kita kasih bantuan aja. Siapa tahu bisa membantu dia nanti. Kita bikin dulu sign. Ini dia sama storage. Too close to an enemy foundation. Coba yang S plus. Too close to enemy foundation. Yah, masih too close. Oh, di sini bisa di sini. Gimana ya yang kelihatan ya? Di sebelah sini kah? Oh, jangan gitu deh, jangan pakai blok deh. Kalau sign bisa nggak? Kalau sign. Tetap nggak bisa sign. Aku punya akal. Gimana kalau ini kita kasihkan ke Jimmy? Jadi buat bantu dia, tapi inventory-nya kita isi. Contohnya aku kasih Ascendant Hide Shirt, terus Mastercraft Flag Gauntlet, sama aku kasih dia gacha kristal ya buat dia nge primitif kristal hacet aja. Oh, kita kasih baju mungkin ya, Jimmy suka biru kan? Ya sudah deh, kita kasih baju untuk Jimmy. Ya sudah, ini aja terus aku unclaim ya. Oh, kita harus bikin note juga. Note. Notes ini dia, note. Engram notes. Lalu kita bisa nulis semoga bisa membantu petualangan Anda. Ini adalah starter pack. Starter pack. Nah, oke. Jadi kita masukkan juga ke ini. Kalau ini kan kita nggak perlu too close to ini ya. Nggak mungkin si Jimmy nggak ngelihat kalau sedekat ini. Kita wake up dulu, Raizen. Terima kasih, Raizen. Terima kasih. Kamu akan sama si Jimmy nanti. Kita taruh sini. Kita suruh tidur. Gimana ya? Gini. Di depan pintu aja. Di sini aja. Biar jelas banget. Kita suruh tidur di sini. Tidur. Aku stuck. Nah, kalau gini nggak mungkin si Jimmy nggak lihat ya. Ya sudah, saatnya aku unclaim dulu. Goodbye, Ryzen. Goodbye. Oke. Okay.
Kita sudah tahu base-nya si Jimmy, ternyata ada di kiri bawah banget ya si Jimmy ya. Kita lanjut lagi cari. Oke, ada kelihatan tuh Tropical Crystal Weapon level 190. Di sini warnanya bagus banget. Oh. Bagus banget. Ah, aku pengen yang ini, aku pengen yang ini. Please, 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 please. Jangan, jangan, jangan. Gimana tim pasif? Pasifnya apa? Put a taming food in the last. Taming foodnya kristal kah? Kristal kah? Kita ambil kristal dulu ya. Mana 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 kristal. Kristal, kristal. Kristal kah? Itu ada lagi satu. Level berapa tuh? Level 180. Kira kita balik dulu. Mumpung dia lagi stuck, kita harus cari kristal. Kristal, di mana kau kristal? Boy, tidak ada kristal di dekat sini. Ah, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Bias bisa kalau ini nih. Coba. Nah, kita dapat kristal 1700. Astaga, banyak banget. Kalau salah itu. Ya, dia jadi nggak stuck. Aduh lah, turun lah please, turun. Wih, balik lagi dia. Oke, dia turun. Dia turun. Boy, 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 boy. Aduh, naik lagi dia. Turun please, turun please, turun please. Aduh. Astaga. Yes, 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 yes. Kasih makan. Ah. Udah. Kenapa dia? Oh, dia sudah makan. Timingnya 85%, efektifnya 100%. Sabar, jadi kita harus kejar lagi. Kejar lagi, sabar. Dia lagi ke atas. Kok tinggi banget? Turun, Pak. Oke, hati-hati jangan kena PHP lagi. Harapan palsu. Kali ini, kali ini, kali ini. Kali ini, kali ini, kali ini, kali ini. Go, 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 go. Fit, oh, white, white until angry. Astaga, ada di low lagi. Jangan sampai kabur. Please stuck. Stuck please. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Dia masih belum lapar. Kita harus tungguin. Gila keren banget warnanya. Apakah dia udah enggak lapar? Oke, okay, dia masih masih belum hungry. Lihat nyala banget tuh. Keren banget, Pak. Please, please lapar please. Yeah. Kayaknya dia stuck sih. Stuck beneran ya, sudah dah. Saatnya aku nunggu aja di sini. Gila, keren banget, Pak. Fit. Dapat akhirnya. Coy, coy, jangan tinggalin aku dong. Baru ketem kok langsung ninggalin sih. Tolong ke sini. Ditinggalin beneran. Turun. Thank you. Gila, keren, Pak. Yah, keberatan dia. Ternyata tidak bisa dikasih XP potion ya. Aduh, pelan banget jadinya. Pantas aja, kemarin aku bingung kenapa XP ku kok naik banyak banget. Ternyata XP potionnya hanya... Oh, naik kah? Oh iya, cuma naik satu nih. Sebentar. Kita damage dulu. Parasaur dead. Naik 3 level. Nah, weightnya udah nggak terlalu berat. Dan speednya juga lumayan loh. Sayangnya movement speednya nggak bisa dicoba. Coba kita ke sini. Wah, banyak fire. Oh, dia air ya. Kalau air versus api. Mantap. Dia masih kebakar kah? Aku ngekillnya Mega Naura loh. Kita terbakar, Bung. Aduh, sudah dululah kita ke base lah. Jangan sampai mati sebelum kita sampai base ya. Sebelum sampai base malah mati ntar. Nah, ini ya salah satu request di komen, aku langsung ingat nih, Bang, cari air terjun. Nih, Bro, requestmu, Bro. Ketemu nah air terjun tuh. Sementara ini kita istirahat juga di air terjun ini karena habis-habis stamina. Apaan tuh ada api biru tuh? Elemental fire track tapi biru apinya. Ini air terjun nih. Kita foto-foto dulu yuk.
wyvern di air terjun. Wuh. Nyantai dulu, tunggu stamina ya. Sakit semua soalnya nih. Lihat healthnya. Belum kasih makan lagi, kita cari daging dulu kah? Mustahil. Oh, nggak mustahil sih. Kita bisa curi daging dari ini, dari perkelahian Rex dan Stego. Kita lihat dulu siapa yang menang. Ketika dia menang, oh kita bantuin dah. Kita bantuin. Nah, kita bisa bantuin Stegonya. Apa Rexnya? Dua-duanya aku bakar. Bakar. Aku apa ya? Ini kok bisa air kita mandiin ya? Kita mandiin. Mereka kita mandiin. Hey, mati. Please. Oke, sip. Kita udah dapat daging, saatnya kita balik. Abis stamina lagi, kita beristirahat di sini lagi di bawah, di atas bukit, di bawah pohon ya. Foto-foto lagi dong. Gara-gara stamina nih kita jadi berhenti-berhenti sambil foto-foto, tapi keren banget di sini loh. Siap langsung OTW. Lagi. Wow, tape jara lagi. Apa tape jara apa tuh? Poison tape jara ya. Kok deket banget dengan base? Jangan sampai dia kesini. Oke, welcome back. Oke, jadi sampai sini dulu aja ya. Belum sampai sini dulu. Aku lupa satu misi tadi. Kita harus cari obsidian. Obsidian itu ke volcano ya. Volcano itu ke sana mungkin. Kita cari volcano dulu. Kita butuh obsidian untuk bikin gunting ya. Karena karakter. Wow. Oh itu naga. Kita hindari naga dulu. Wadah. Ada gorila juga di situ. Aduh mapnya. Ada Indominus gorila atau Indominus Rex. Dua-duanya level 300 ya. Indominus gorila sama Indominus Rex. Ada dua lagi tuh. Dua Indominus gorila, satunya 260. Perfect banget di sini, perfect banget di sini. Ternyata banyak juga ya di sini ya. Tuh kalau kalian wah silau banget soalnya nih lagi pagi gini. Ini kah volcano ya? Kita lihat adakah obsidian di sini. Banyak pulau terbang ya di sana ya. Obsidian, di mana kamu? Nih seharusnya ada panas-panasnya nih, ada obsidian. Ini kah? Oke, obsidian beneran. Halo. Ini semoga kita nggak mati kayak kemarin ya. Semoga kita nggak mati kayak kemarin. Obsidian. Sip, 2000 obsidian dan ada kristal-kristal nih. Apa tuh? Oh, kristal biasa ternyata. Bukan kristal bagus atau kristal beda, ternyata hanya kristal biasa dengan wujud yang beda. Saatnya kita balik lagi ke base. Kita sudah dapat 2000 obsidian, seharusnya cukup. Oke, sampai dulu. Sting kasihan ya, dia tidur sendirian ya. Biasanya ada temennya ya, gak apa-apalah ya. Temennya lah, pasti digunakan dengan baik. Oke, saatnya kita bikin gunting. Obsidiannya kita butuh buat bikin gunting. Scissor bahasa Inggrisnya. Nah, akhirnya kita punya gunting. Potong dulu biar ganteng. Mana. Hup. Nah, ini dia. Jadi kalau gini kayak hubu-huba gitu ya. Rambutnya gimana? Wah. Kita. Astaga, Afro. Oh, ini potong. Dreadlocks, ponytail nih, atau braids? Kelihatannya braids ya, braids aja. Oke, yaudah ini aja terlihatan gigi. Ini kita potong dulu ya, karena kita harus nunggu rambutnya tumbuh lagi buat ngelihat hasilnya. Jadi kita ya agak-agak ganteng-ganteng sedikit lah ya sudah. Jadi hari ini kita recap lagi, kita sudah namain Dino, kita sudah taming. Ini terus kita sudah ngasih starter pack buat si Jimmy dan kita sudah potong rambut, oke? Jumpa lagi di episode selanjutnya. Kita bakal main bareng-bareng lagi. Thank you banget yang sudah komen setiap saat. Bye-bye.